Timnas U17 menggelar pemusatan latihan di Pulau Bali jelang laga uji coba melawan India. Ya, laga uji coba ini merupakan persiapan Garuda Muda menjelang kualifikasi Piala Asia U17 pada bulan Oktober nanti. Skuad Timnas U17 berlatih di Stadion Gelora Trisakti Legian Bali pada hari Kamis menjelang laga uji coba melawan Timnas Muda India. Matthew Baker dan kawan-kawan sudah berlatih di Pulau Dewata sejak 12 Agustus lalu dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 Oktober nanti. Setelah menjalankan 2 kali laga uji coba menghadapi India, Timnas U17 akan melanjutkan pemusatan latihan ke negeri Spanyol. 2 minggu kita ada di Bali, saya lihat perkembangan pemain sangat-sangat baik ya, terutama dari masalah fisik termasuk pemain-pemain yang baru bergabung ya. Saya lihat secara fisik mereka sudah cukup-cukup baik, tinggal saat ini kita fokus kita masuk ke persiapan kita lawan India dan di 2 hari terakhir kita akan persiapkan taktikal kita untuk melawan India. Saat ini kita mencoba berhadapan dengan negara-negara yang mungkin di luar Asia Tenggara dan India menjadi salah satu cara saya untuk mencoba semua pemain ya. Karena kita masih akan melihat siapa pemain yang akan kita bawa tes di Spanyol dan harapannya di 2 pertandingan itu saya bisa melihat pemain-pemain yang